Pois. 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 That's me. Step time. Selamat malam. Gimana kabar kalian? Luar biasa. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Ayo Sunu. Mari kita berdoa. Selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mau refresh dulu yuk. Kita menggerak-gerakkan tangan. Berdiri. Sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kamu pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya, sama seperti Ebo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di balik menjelang hari raya, gorengan seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjual atau danur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering
pulang kembali menjelang hari raya, keluar rumah, Abra bisa berkumpul dengan anak, sanak, saudara di sana, sebelum merayakan bersama. Keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Ah, semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita. Mau bercerita, Pak. Boleh ya, hari ini banyak yang berbagi cerita. Pinta Rani. Padulannya teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh Rani. Ayo, sekarang giliranmu bercerita, ujar Padulan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluarga. Keluargaku di hari raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat makanan spesial menjelang hari raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara, rumah ibadah, kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Rani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita juga. Belajar dari teman yang berbeda. Ujar Kalbunan untuk kegiatan pagi hari ini. Terima kasih Mbak Tristi sudah membacakan. Jadi di sini guru memiliki 3 soal. Nanti kalian berebut ya jawabnya. Nanti buat penilaian individual. Soal yang pertama, apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 kawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Siapa yang menjawab? Ya, silakan. Walaupun berbeda agama, mereka tetap berteman dan bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, mereka saling menghormati satu sama lain. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Ayo semua jawab. Kita membicarakan teman dan saling menghargai dan menghormati. Perbedaan apa yang saya ketahui dan bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Ayo Siti jawab. Mereka sangat menghargai dan menghormati ketika saya akan melakukan ibadah dan sikap saya pun sebaliknya. Menghormati dan menghargai ketika ada teman menjalankan ibadah sesuai agamanya. Oke, baik. Sekarang kamu sekarang sudah akan menjelaskan tentang kebersamaan dan keberagaman. Bentar ya, abis ini pulang. Nah, di sini guru mau nanya, di Indonesia ada berapa agama sih? 7, 6. Pertama, agama apa aja? Siapa yang mau nyebutin? Saya, Islam, terus Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu. Nah, di sini guru memiliki gambar, sebuah gambar nih. Kira-kira yang pertama ini agama apa ini? Islam. Ini yang kedua? Kristen. Yang ketiga? Buddha. Nah, selanjutnya ada cara menghargai keberadaan agama. Yang pertama adalah memberi kesempatan untuk beribadah. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu kegiatan beribadah. Terus yang ketiga, tidak mempunyai bedakan teman. Jadi contohnya misal teman kalian berbeda agamanya dengan kalian, kalian tidak boleh membeda-bedakan. Siap Bu. Yang keempat, bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya, manfaat dari keberagaman agama. Yang pertama itu menimbulkan sifat toleransi. Nah, toleransi itu apa sih? Ya, toleransi adalah menghargai. Kemudian yang kedua, menimbulkan rasa keharmonisan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, lebih menghargai perbedaan. Kemudian yang keempat, lebih memiliki adat dan budaya yang beragam. Jadi di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari menghargai perbedaan itu adalah dengan saling menghargai setiap perbedaan, maka teman-teman akan mencipta
bahkan kehidupan yang damai. Lingkungan yang damai ini akan membuat banyak orang nyaman sehingga berdampak pada kegiatan sehari-hari dan kesehatan mental. Kemudian dampak negatif dari tidak menghargai perbedaan adalah terjadinya konflik. Jadi kayak konflik, bisa konflik ras, konflik antar suku, konflik antar agama, maupun perpecahan bangsa. Perpecahan bangsa terhadap konflik sosial dan kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Nah, dari materi ini siapa yang mau bertanya? Guru mau nanya nih, apa hal menarik yang sudah kita peroleh hari ini dengan materi ini? Kita bisa bercerita tentang suasana liburan. Liburan? Kamu kita debat tentang liburan ya? Baik hari ini. Siapa tadi yang minta pulang? Saya mulai ini saatnya kita pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Ya. Silakan. Mari kita berdoa. Amin. Sudah selesai. Nah, kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu besok. See you.